Indonesia. Indonesia. Pertandingan ini, ujarnya usai pertandingan. Tetapi pastinya, Thailand dan Vietnam tim terbaik di ASEAN. Memang terbukti juga di Piala AFF 2020. Kekalahan 0-4 ini agaknya menjadi mission impossible buat timnas Indonesia meraih gelar Piala AFF pertamanya sepanjang sejarah. Sintayong pun sadar akan hal tersebut, meski menegaskan akan tetap berjuang demi fans. Memang kalau melihat laga hari ini tidak mungkin, tetapi bola itu masih bundar dan kita akan bekerja keras sampai akhir. Harus kerja keras juga untuk fans timnas Indonesia. Dengan begitu akan mendapatkan hasil yang baik, ujarnya lagi. Leg kedua final Piala AFF 2020 akan dihelat pada Sabtu 1 Januari 2022 akhir pekan ini. Timnas Indonesia wajib menang dengan selisih 5 gol, sesuatu yang nyaris mustahil. Well done, tadi adalah beberapa hal tentang berita terbaru Timnas Indonesia dan pemain-pemainnya ya football lovers. Berikan komentar terbaik kalian dan terus dukung tim-tim hebat beserta pemain kesayangan kita ya. Oke. Sampai di sini dulu ya football lovers. Sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya. Dah.